Nek menurutku preman itu ya. Bro, selamat apa aja. Saya bersama namanya siapa, Pak? Pak J. Pak sapa? Si manter. Pak Gondrong. Pak J. Pak J. Pak J, ini kan berita rame masalah John K. Atau yang disebut banyak berita itu preman. Ngerti enggak beritanya? Ngerti ya? No TV. Ngerti no TV. Lah, itu kan sampai bacok membacok lah, nurut sampean ya apa? Menurut saya itu permasalahan sengketa tanah. Oh, sengketa tanah. Preman itu apa sih, Cak? Preimangan. Preimangan. Aduh. Ya. Berada di samping saya adalah Mbak, siapa namanya, Mbak? Mbak Ayu. Mbak Ayu. Namanya perempuan Ayu, nggak mungkin ganteng ya. Mbak Ayu, ini kan lagi viral yaitu berita soal John K. Ngerti nggak Mbak beritanya apa? Nggak tahu. Oh nggak tahu. Itu kan ada yang menyebut namanya preman sampai bacok-bacokan bunuh-bunuhan. Lah, padahal masalah keluarga. Ada saran nggak Mbak? Sajane sebenarnya harus bagaimana kalau masalah keluarga? Nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Preman itu katanya. Preman itu apa sih Mbak? Cari ganti mangan. Cari ganti mangan preman. Ya, saya sekarang berada di servis HP daerah Lidah Kulon, Reksikel. Ya, Mas, boleh kenal sama siapa ini Mas? Robert. Robert Rodok Betah. Rodok Brebet. Mas Robert, sekarang kan lagi viral yaitu masalah pertengkaran John K sama Nus K. Nah, itu ada yang menyebut preman. Menurut sampean ya apa, Mas? John K itu kuncinya John berarti, Pak. Ya. Maksudnya ya apa ya kunci John? Ya. Oke. Kunci. Kunci. Iya, berarti John itu dikunci. Oh, John dikunci. Lah itu kan sampai apa? Sampai ada yang korban terbunuh sampai bacok-bacokan. Lah, pendapat sampean permasalahan sampai bacok-bacokan itu ya apa? Permasalahannya apa sih? Ya, permasalahannya apa? Berarti sampean gak ngerti, aku juga gak ngerti. Ada yang mengatakan tanah dan itu kan ada yang menyebut preman. Preman itu apa sih, Mas? Preman itu duduk preimangan, Pak. Preman itu nek menurutku preman itu ya. Preman itu menurutku, itu lek nurut, lek gak nurut ya ndak apa-apa. Wong namanya gak nurut.